Halo Libra, Sun Moon Rising Venus Libra, selamat datang. Apa kabar? Kita ketemu lagi ya. Libra, kita akan coba tarik energi kali ini, pesan dari spirit guide kamu, para Libra. Ada beberapa pesan yang mungkin kamu belum memahami, ada beberapa pesan yang ingin dikatakan oleh spirit guide kamu, dan kita akan coba pick up di sini, akan disampaikan oleh spirit guide-nya para Libra di video kali ini. Semoga hal ini menjadi positif ya untuk kamu Libra, karena ini lebih bersifat umum dan energi banyak Libra. Ini bisa saja untuk kamu, untuk Libra di luar sana, atau bahkan untuk crosswatcher-nya Libra. Pesan dari spirit guide, hal-hal yang dikatakan oleh spirit guide kamu Libra, trust and faith, spirituality and religion. Libra, saya merasakan beberapa di antara Libra di sini mulai agak sedikit menjauh ya, agak sedikit menjauh dari spirit guide, agak sedikit menjauh dari universe, sedikit menjauh dari kepercayaan. Keyakinannya beberapa Libra di sini mulai tergoyahkan, entah kenapa. Karena di sini spirit guide kamu berkata bahwa kamu mesti mempertahankan rasa yakin dan rasa percaya kamu. Bukan hanya kepada tentang spiritualitas ya, tetapi lebih kepada diri kamu sendiri. Di samping spiritualitas juga sangat penting. Spiritualitas dan keagamaan, keyakinan dan kepercayaan. Libra, jika kamu merasa memang sudah agak jauh, lebih jarang untuk beribadah misalnya, udah nggak pernah lagi berdoa, udah nggak pernah lagi menyebutkan sesuatu, meminta sesuatu, cobalah untuk mendekat lagi Libra. Ini sangat spesifik ya. Mungkin tidak semua Libra akan begini, tetapi ini adalah spirit guide-nya Libra yang mengatakan agar kamu meningkatkan spiritualitas kamu. Libra, star gazing, nature's sign, life energy. Libra, saat kamu menatap langit, saat kamu melihat adanya bintang, ya, saat kamu fokus melihat ke sana, intuisi kamu itu sebenarnya mengalir dan bisa bebas menentukan pilihan. Oke, what you need to know about your situation, kamu akan diberikan petunjuk melalui intuisi Libra. Itu memang benar. Ketika kamu melihat bintang, menatap langit, intuisi kamu akan mengatakan tentang situasimu sekarang. Kamu akan melihat sebuah kebenaran. Akan tetapi, di sini dengan stargazing, ini adalah tanda-tanda alam. Ya, tanda-tanda alam. Ini adalah sebuah pertanda alami yang diberikan kepada kamu. Oke, ini secara natural begitu ya. Beberapa Libra di sini dikatakan kalau punya intuisi yang kuat. Ada tanda-tanda Libra punya sesuatu di dalam dirinya. Mungkin beberapa Libra di sini sudah mengalami spiritual awakening, semacam proses untuk menuju ke spiritual awakening. Oke. Dan saya melihat ada life energy di sana. Ini adalah energi tentang kebahagiaan. Spirit guide kamu mengatakan bahwa dengan menggunakan intuisi kamu, dengan menggunakan apa yang kamu miliki, maka ini adalah energi untuk menarik kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Kita coba lihat ya situasinya seperti apa. Libra, apa yang ingin dikatakan oleh spirit guide kamu sebenarnya Libra? The Sun, Ace of Pentacles, Six of Cups. Kenapa saya melihat di sini ada beberapa Libra yang masih terkenang-kenang dengan inner child,
dengan trauma masa kecil, trauma masa lalu. Sepertinya kamu berusaha sangat keras untuk alam bawah sadar kamu melupakan hal-hal yang menyakitkan. Tapi di sini tetap tinggal di situ, gimana ya? Ada upaya keras dari kamu, Libra. Sebenarnya kamu tidak ingin mengingat-ingat masa yang sudah lalu. Tapi ternyata masa itu masih ada di alam bawah sadar kamu sekarang. Oke. Libra, di sini spirit guide kamu mengatakan bahwa kamu masih bisa mendapatkan kesempatan untuk melepaskan diri dari inner child, dari rasa trauma di masa sebelumnya, dan kamu bisa mendapatkan kebahagiaan. Mari kita cek lagi, Two of Cups dan Four of Pentacles. Libra, kamu mampu memiliki hubungan yang baru. Jika kamu suatu waktu sempat kehilangan sebuah hubungan, kehilangan keterikatan, kehilangan relationship, kehilangan seseorang yang kamu sayangi, kamu cintai, orang yang kamu kasihi dan kamu percaya, kamu sempat kehilangan sebuah hubungan itu. Di sini disampaikan oleh spirit guide kamu bahwa Libra punya kesempatan lagi untuk punya pasangan lagi, untuk percaya pada cinta lagi, bisa memiliki apa yang diinginkan oleh dirimu, Libra. Oke? Dengan tidak perlu melepaskan apa yang ada di alam bawah sadar kamu. Biarkan di situ ada di alam bawah sadar kamu. Tetapi di sini tentang spiritualitas. Perlunya kamu menjaga doa, perlunya kamu menjaga kepercayaan diri, perlunya kamu menjaga keyakinan kamu, peribadatan kamu, semacam itu. Ya. Ini yang dikatakan oleh spirit guide kamu. Jika memang beberapa Libra, beberapa waktu sempat kehilangan, sempat merasa sedih, sempat merasa kesepian, ya. Kita lihat, apalagi yang ingin dipesankan oleh spirit guide-nya Libra. Ya, Temperance, ini adalah energi healing, penyembuhan, keseimbangan. Five of Cups. Ace of Cups. Menata hati, Libra. Kamu bisa sembuh dari rasa penyesalan kamu, dari rasa sakit hati kamu. Kamu perlu ikhlas aja. Let go. Itu adalah tanda-tanda yang alami, natural gitu loh. Wajar ya, manusiawi sekali ketika kamu merasa sakit hati, merasa sedih, merasa kehilangan, merasa menyesal. Itu adalah perasaan yang umum, bisa dialami setiap orang. Tetapi Libra, di sini spirit guide kamu bilang bahwa ketika kamu yakin dan percaya bahwa kamu mampu bangkit, ketika kamu yakin dan percaya bahwa kamu bisa healing, kamu bisa let go, kamu bisa ikhlas, bersabar dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Ini adalah untuk proses melatih ya, melatih mental gitu loh. Ini adalah proses melatih mental, menyeimbangkan emosi kamu. Maka di sini ada Ace of Cups. Hati kamu akan menemukan kedamaian. Akan ada sesuatu yang baru yang akan membuat hati kamu menjadi tenang, adem, aman, nyaman. Itu yang dipesankan Libra. Ya, Three of Swords. Kamu bisa bebas dari rasa sakit hati, dari rasa sedih. Kamu bisa melupakan semuanya itu. Dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu masih bisa memiliki dan kamu punya kesempatan untuk mewujudkan apa yang kamu mau. Queen of Pentacles, Four of Pentacles. Apakah itu terkait uang kah? Apakah itu terkait materi kah? Terkait pekerjaan kah? Mungkin beberapa Libra kecewa dengan teman-teman di pekerjaannya. Mungkin beberapa Libra kecewa dengan perlakuan perusahaan terhadap dia, kayak gitu. Tetapi di sini semua ini yang dialami oleh para Libra adalah wajar. Masih manusiawi gitu loh. Kamu bisa kok mendapatkan pekerjaan yang baru, misalnya kalau kamu kehilangan pekerjaan. Kamu bisa kok menata finansial kamu kalau kamu merasa finansial kamu itu stuck gitu. Masih ada kesempatan, Libra. Itu yang dipesankan spirit guide kamu, sehingga di sini kamu dikatakan agar tidak jauh dari Tuhan gitu ya, tidak jauh dari agamamu, tidak jauh dari ibadahmu. Itu yang dipesankan di energi ini.
ada Four of Swords, Page of Wands, Five of Wands. Oke, Libra, Life Energy, ini adalah tentang energi kehidupan. Semangat lagi dalam menjalani apapun yang akan terjadi ke depannya. Libra, introspeksi itu perlu ya. Istirahat dari segala macam kesibukan itu perlu, karena demi kesehatan kamu. Bukan hanya kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik. Tetapi setelah kamu beristirahat, jangan terlena Libra. Istirahatnya kamu itu adalah untuk recharge gitu ya. Kata spirit guide kamu begitu. Bukan untuk terlena, terus berlarut-larut dalam kesedihan, terus berlarut-larut dalam kesendirian, enggak. Tapi itu adalah recharge untuk life energy, untuk semangat yang baru lagi. Ada Page of Wands, kamu bisa punya energi yang baru terbarukan untuk bisa menghadapi tantangan kedepannya. Kenapa Libra? Karena Five of Wands. Perjalanan kedepannya Libra ini masih panjang, kata spirit guide. Ya. Masih penuh dengan tantangan-tantangan yang harus ditaklukkan. Persaingan, kompetisi, kamu nggak boleh menyerah. Intinya begitu. King of Wands, bulatkan tekad. Yang punya usaha, yang karirnya masih stuck, ada kesempatan untuk bisa berkembang di karir. Dan the world memiliki dunia. Spirit guide kamu berpesan di sini Libra, kalau kehidupan itu up and down, tapi jangan sampai para Libra jauh dari keyakinannya, jauh dari Tuhannya, jauh dari agamanya, jauh dari ibadahnya gitu. Oke, karena setiap kali jatuh, spirit guide Libra mengatakan bahwa selalu ada kesempatan untuk bangkit, untuk bangun, dan istirahat sejenak tidak masalah Libra. Tidak menjadi masalah ketika kamu beristirahat sejenak untuk charge energi kamu. Ya, supaya untuk bisa mewujudkan keinginan, harapan kamu, memeluk dunia yang kamu inginkan, itu bisa lagi. Memang butuh energi dan butuh istirahat juga. Break sejenak Libra kalau kamu capek, tapi lanjutkan perjalanan kamu untuk tantangan-tantangan berikutnya. Itu ya Libra, pesan dari spirit guide kamu secara umum. Kita coba lihat. Meditation bring answer, ini adalah tentang perenungan. Menyendiri merenung meditasi untuk kamu yang melakukan meditasi. Jangan lupa beribadah, tingkatkan spiritualitas. Kemudian, dengan kamu beribadah, dengan kamu bermeditasi, merenung, mengevaluasi, kamu akan mendapatkan petunjuk. Kamu diminta menunggu, sabar. Nanti akan ada petunjuk yang diberikan melalui intuisinya kamu, ya Libra. Karena di sini yang pertama tadi ada stargazing, ini adalah tentang intuisi. Communicate clearly adalah tentang kejelasan. Kejelasan dan jawaban atas apa yang selama ini kamu pertanyakan akan terlihat Libra. Compromise, tidak semua hal itu akan sesuai berjalan seperti keinginan kamu, tetapi di sini kamu perlu let go, perlu mengkompromikan situasi-situasi tertentu. Agar apa? Agar kamu bisa stable, agar kamu bisa seimbang, stabil di emosi, di kehidupan, di cara pandang, dan objektif. Oke? Libra, saya rasa cukup. Ini adalah pesan dari spirit guide kamu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kamu dalam menjalani hari-hari ya. Jangan lupa di like, kasih jempolnya, subscribe, klik loncengnya juga. Bye-bye.